kita pakai motor yang berlaku di kurang seminggu pas pembiaran selesai dan penerimaan lebih ramai daripada pihak ini kepada calon-calon kandidat baik di kalangan yang Melayu jawatannya ramai dan juga bukan Melayu. Jadi apa yang kita harap di sini bakal yang sama akan berulang, tetapi tertakluk kepada kerja keras tentera parti kita yang telah berkati juga kita ada masalah semua komponen parti bekerja bersama-sama dan pada saat itu saya yakin kita boleh berjaya ke kursi parlimen Kutai dan juga turun Sepang Keram. Apa kempen yang Ani bawa kau lebih di dua kawasan ni? Apa yang sudah menangkap mesej adalah sangat penting yang menjelaskan bahawa calon-calon ini mewakili parti kita yang telah berkelas terbukti berwibawa, berkemampuan, berintegriti, tak ada rasuah, berkesan berdasarkan kepada pelaksanaan utama waktu PN mentakdirkan negara. Jadi hal yang sama akan kita lakukan untuk menangani beberapa isu-isu utama. Hal yang utama adalah untuk membantu mengatasi masalah inflasi, kos sara hidup, mempercepatkan proses pemulihan, memberikan kuat-kuat pekerjaan dan pertama-tama berada. Walaupun dia PRK, tapi asas yang kita temukan adalah sama. Ya, kita tahu rakyat menghadapkan masalah besar. Apa yang kerajaan melihat kerajaan tuan ini nampak langsung tak terpesan. Tidak ada usaha dibuat bersungguh-sungguh. Kegagalan untuk menangani isu-isu besar yang dalam rakyat menyara kos hidup dan kandungan malam dan kandungan sekalian. Jadi kita nak beritahu bagi peluang pada kita, kita perlu berikan kemampuan untuk menolong rakyat. Itu bukan di bidang itu, tapi bidang-bidang pendidikan, bidang kesihatan, bidang kebajikan dan sekalian. Ada manifesto khusus untuk kita tak ada manifesto khusus. Pasal kami nak tahu manifesto ini yang telah kita lancarkan contoh di banyak negeri, tapi kita akan jelaskan apa yang diasas perempuan kita untuk bohong. Bohong masih berhadapan masalah kemiskinan. Itu kita akan fokus dan jelaskan apa yang kita buat contoh mengurangkan kepada kemiskinan. Sekiranya kita berikan uang untuk mencapai diri atau mencari masalah contohlah. Tapi ini diakhir tak menyebabkan perubahan mereka punya keputusan. Jadi komitmen kita kalau nak menolong rakyat yang miskin itu kita berikan keutamaan.